Sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh heningnya malam ini bertemankan sepi dan dirundung sedih. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Mulai nih, kalau kena angin nih bawaannya seger banget. Bawaannya pengen nyanyi aja. Tapi kalau angin yang ini bikin mewek, bikin kangen, bikin baper banget. Aduh, ini angin dari Lesti benar-benar ngeracunin banget kita semuanya. Asli, beberapa minggu ya, satu mingguan lah ya, benar-benar gila ya, lagu angin ini melejit banget. Dan lagi yang cover banyak banget. Benar-benar kalau buka di YouTube tuh, ini cover, ini cover, ini cover, ini cover, ini cover. Banyak banget yang udah coverin lagu angin dari Lesti ini. Dan kali ini kita mau ngereaksiin salah satu yang ngecoverin lagu angin ini. Dan dia juara juga di Liga Dangdut Indonesia. Dan DA Asia juga juara ya kemarin ya. Siapa lagi kalau bukan si Cengkok Meliuk-Liu, asli dari Gayo, ada Faul Gayo. Nyanyiin atau coverin lagu angin. Gimana nih Faul? Nyanyikan lagu angin ini, apakah sedalam Lesti atau bikin kita mewek-mewek versi yang berbeda lagi nih? Ayo, langsung aja lah kita tontonin Faul Gayo, angin. Angin, Faul Gayo, cover. Videonya simple ya, di lapangan aja nih. Oh, wow. Tadi musiknya aja aransemennya udah beda. Terus tadi cengkoknya betapa rindu dengan cengkoknya Faul sendiri ya. Aku nggak bisa nyontohin nih cengkoknya Faul seperti apa. Tapi di situ aja udah kelihatan cengkoknya udah cengkok ciri khasnya Faul. Gini nih, kalau penyanyi punya ciri khas sendiri, punya cengkok sendiri, saat menyanyikan lagu siapapun, pasti cengkoknya tuh udah beda. Dia nggak bisa ngekor atau ngikutin cengkok penyanyi atau originalnya seperti apa, karena dia punya ciri khas sendiri dan kadang dia nggak mau mengikutin originalnya. Dan Faul itu ngelakuin itu, dia punya cengkok sendiri, punya ciri khas sendiri cengkoknya. Jadi ini beda banget dari cengkoknya Lesti, jauh berbeda banget. Aduh. Ah, ini panjang cengkoknya. Lesti aja cengkoknya ada banjir. Faul lebih banjir lagi di lagu ini cengkoknya. Dan rasanya enak banget. Ku butuh dekapan hangat darimu, oh kasih, di sini menanti. Faul lebih panjang lagi ya cengkoknya. Sampaikan padanya
Aduh. Ini suara Faul mendayu-dayunya kedengaran banget di sini. Enak banget, sumpah rasanya enak banget. Cengkok, aku tuh konsentrasi banget sama cengkoknya Pak Ul beneran. Tadi awal juga kan kalau yang Lesti kan kutitipkan rindu itu yang kedua kan, tapi ini Pak Ul di arah yang kali pertama. Kau pertama kan kutitipkan rindu kepada angin yang, tapi Pak Ul langsung diimprove langsung kutitipkan rindu. Jujur Lia, ini rasa kangennya tuh dapet, tapi kalau Lesti nih kangennya kan cewek yang kangen sama cowoknya. Nah yang Faul nih rasanya beda nih, karena yang kebalikan ya, memang yang cowok kangen sama cewek rasanya beda, mendayu-dayunya beda, manja-manja kangen-kangennya tuh beda kalau cewek sama cowok, cowok sama cewek gitu. Ini Faul nih dapet banget yang cowok ke ceweknya. Namun ku harap hatiku, hatimu bersama. Ini siapa yang bisa niruin cengkok Pak Ul? Benar-benar keriting, sekeriting-keritingnya ini. Walaupun pengambilannya cuma beberapa scene doang dan sederhana banget, tapi kalau rasanya enak, yang nonton juga enak, yang denger juga enak banget. Paul, gila. Gila, ini mah gila banget. Wow, out of the box. Aduh. Aransemennya juga aku suka banget, beneran. Oh, nyanyi enak banget. Ini versi terenak yang pernah aku dengar. Gila rasanya enak. Faul. Aduh. Yeay, best.
Gila ini mah. Yang paling menonjol di sini adalah cengkoknya Faul yang benar-benar aku bilang keriting banget, jauh banget bedanya dari Lesti cengkoknya. Punya cengkok sendiri, nggak sama sama originalnya, nggak sama orang lain cengkoknya. Dan rasanya juga enak banget. Seperti aku bilang tadi, rasanya itu kangen cowok ke cewek gitu. Jadi nggak menye-menye, nggak manja-manja banget gitu kan. Ya cowok kangen seperti apa sih? Tetap ada gengsinya gitu, nggak yang gimana-gimana. Dan Faul dapet banget di sini. Aku bilangin ini versi cover terkeren yang pernah aku dengar ya. Yang pernah aku dengar ini yang terkeren yang pernah aku dengar. Cakep! Dan buat kalian semua juga, kalau mau jadi keren juga, jangan lupa subscribe channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.